Awal-awal lagi saya mencadangkan kepada menteri yang prihatin untuk menarik balik rang undang-undang ini sebab kajian terperinci perlu dilakukan. Saya terima dan kami di Pakatan Rakyat menerima cadangan untuk mencegah jenayah di Malaysia. Tapi yang kami mempersoalkan ialah mekanisme yang dikemukakan oleh menteri untuk mencegah jenayah di Malaysia. Mekanisme yang ditonjolkan adalah rata-rata dengan hukuman yang berat. Seolah-olah cara mencegah jenayah oleh Kerajaan Barisan Nasional adalah hanya dengan memperkenalkan hukuman yang berat. Saya bukan pencongkong ataupun ahli kongsi gelap 08 ke 24 ke 28 ke 3 line. Berbeza dengan Menteri Dalam Negeri, dia adalah anggota 3 line, dia sendiri mengaku. Jadi saya tekankan kat sini adalah mekanisme yang murni. Mekanisme seperti counseling, rehab center dan pendekatan didikan perlu juga dipertengahkan. Sebaliknya mekanisme yang dipercayai oleh kerajaan nampaknya adalah hukuman berat, dan mempercayakan hukuman berat untuk mengurangkan jenayah, saya perlu penjelasan bagaimana tempoh hukuman yang dipanjangkan mampu mengubah dan memberi pengajaran kepada pesalah-pesalah ini, bagaimana ia mampu mengurangkan kadar jenayah tanpa adanya elemen-elemen rohani, sosial, moral termasuk elemen agama. Ini adalah satu isu yang perlu dipandang secara meluas, bukan memperincilkan just dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuan Yang Dipertua, penjenayah yang semakin meningkat, kejadian jenayah yang semakin berluasa menunjukkan serba kegagalan kerajaan selama ini. Apakah yang kerajaan gagal selama ini? Kegagalan sistem akademi pendidikan, kegagalan sistem pentadbiran, kegagalan sistem ekonomi, kegagalan sistem persiasatan PDRM, kegagalan sistem perundangan, macam-macam kegagalan. Kegagalan inilah yang telah membuahkan hari ini kepada penjenayah-penjenayah. So, saya lagi sekali menekankan, mekanisme nak mengurangkan kadar jenayah ini adalah mekanisme yang meluas, memerlukan satu kajian yang terperinci. Bukan yang jelas sedikit saja. Silakan. Terima kasih Kapal. Saya nak sudah. Terima kasih ya Kapal, terima kasih Yang Dipertua. Saya nak memberi satu contoh dan juga menanya pandangan Kapal, kerana di Seksyen 377A ini di bawah Kanun Persiksaan adalah satu kesalahan untuk melakukan perhubungan seks dengan seorang lain dengan memasukkan ni saya baca Tuan Speaker, memasukkan zakarnya ke dalam dubur ataupun mulut seorang lain itu dikata melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi. Mengikut apa yang saya telah tengok dalam video yang melibatkan seorang bekas ahli Dewan Yang Mulia ini, iaitu bekas iaitu Presiden MCA, dia pun mengaku bahawa dia adalah orang yang keluar dari dalam video, dan orang pun tahu dan dia dan perempuan itu telah melakukan kelakuan ini. Tetapi polis tidak membuat apa-apa kesiasatan terhadap beliau. Adakah ini satu contoh bagaimana polis melakukan double standard, dan mungkinkah polis akan melakukan double standard yang sama dalam pelaksanaan undang-undang pemindaan akta keseksaan ini? Terima kasih. Saya terima pandangan yang berhormat sedang. Ini yang saya tekankan tadi, ini adalah kegagalan. Kegagalan dalam siasatan, kegagalan, sebuah kegagalan. Pasal itu tadi saya tekankan, saya bersikap terbuka di sini, ingin duduk bersama dengan menteri kita. Kita ayo duduk bersama, kita kaji secara terperinci, kita datang dengan satu undang-undang yang terbaik supaya realistik untuk menangani kadar jenayah ini dapat direalisasikan, bukan sekadar selective prosecution, selective prosecution. Ada kes yang ditangkap, ada kes tak ditangkap. Ini tidak bagus untuk masa depan negara. Dan balik kepada kegagalan-kegagalan ini, saya nampak untuk menutup kegagalan inilah pihak Kerajaan Barisan Nasional mengambil jalan yang pintas walaupun sempit dan kabur dengan memperkenalkan pindaan rang undang-undang yang tidak holistik dan komprehensif. So, saya minta lagi sekali, penekanan pertama saya adalah saya terbuka untuk duduk bersama,
kita kaji secara terperinci, kita datang dengan satu rang undang-undang yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Saya juga ingin tekankan section 130Y di pasal 9. Perkataan 130Y adalah perkataan dengan izin without reasonable excuse atau juga dikenali sebagai tanpa alasan yang munasabah bergaul dengan anggota kumpulan jenayah terancang. Saya ingin membawa kepada perhatian Datuk Yang Dipertua, saya terlibat dengan satu kes di Parlimen Batu tahun lepas, di mana ada satu temasya sembahyang, salah seorang pegawai polis PDRM meninggalkan pistol beliau di motosikal beliau. Beliau telah turut menghadiri upacara tersebut. Ada sekumpulan anggota kongsi gelap ni temui pistol ini, membawa lari, sempat pegawai polis tu nampak penjenayah ini membawa lari, kejar penjenayah tersebut. Secara kebetulan pula penjenayah tersebut pergi bagi kad seorang budak berumur 17 tahun, pelajar SPM, dan melarikan diri. Dan pelajar SPM tu tak tahu bungkusan tu adalah bungkusan apa, sebab dia ada dibungkus. Dia pegang kat sana, polis datang menangkap pelajar berumur 17 tahun ni dan dibawa ke lokap dan disabitkan dengan kesalahan mencuri pistol pihak polis. Persoalan saya, section 130Y ni without reasonable excuse, macam mana nak buktikan dalam keadaan sebegitu? It's too weak. Bila kita kata dia terlibat dalam bergaul dengan anggota kumpulan jenayah, ada kalanya kami di sebagai ahli parlimen juga, bila ada ahli kongsi gelap yang meninggal dunia atas pelawaan saudara mara ibu bapa mereka, kita juga menziarah. Adakah itu kita pun terlibat dalam kegiatan mereka? So benda ni perlu didefinisikan secara terperinci, perlu ada perkataan yang digunakan yang mudah difahami, yang tidak akan membawa kekeliruan pada masa yang akan datang. Mengenai pasal 17 dan 18, ini kena mengena dengan punishment for causing hurt by spouse and punishment for using criminal force by spouse. Saya terima baik tentang hukuman berat sebab ini adalah satu jenayah yang betul-betul memberi kesan trauma. Tetapi pindaan ini sayang sekali tidak menyeluruh. Kajian terpaksa dilakukan untuk section ini. Salah satu isu yang saya nak tekankan adalah isu mengenai former spouse. Tak ada isu former spouse kat sini. Saya ada satu isu lagi sekali, ibu ini dikenali sebagai Abirami, anak perempuan Ali, mendapat perintah mahkamah untuk menjaga hak custody control and care anak dia. Bulan 6 yang lepas 2013, ayah ada akses untuk berjumpa dengan anak di Batu Cave. Ayah memukul ibu dia di kalangan orang ramai, rampas anak itu dan telah melarikan anak itu, sehingga sekarang anak itu berada di pangkuan ayah, melanggar akses, apa ni, melanggar keputusan mahkamah yang memberikan control care and custody kepada ibunya. Apabila kami menulis kepada DSP IPD Gombak, DSP menjawab pegawai penyiasat sibuk dengan banyak kes-kes yang lain, oleh sebab itu dia tak dapat membuat siasatan terperinci terhadap kes ini. Ini former spouse. Former spouse tak ada pun disebut dalam rang undang-undang ini. Dan pada waktu yang sama, saya ingin juga menekankan jawapan DSP tersebut. Pegawai penyiasat sibuk dengan banyak kes-kes lain. Bermaksud kekurangan pegawai polis ternampak dalam surat yang diberikan kepada kami. So tidak menyeluruh. Lagi sekali, kita nampak sekali ada terlalu banyak kekosongan dan kelompangan, dan kaedah yang dibawa ini untuk mengatasi kadar jenayah tidak menyeluruh. Dan isu spouse pun saya nak tekankan, tak ada lagi satu kes kahwin selama 20 tahun,
penderaan secara fizikal dan mental. Suami selepas kahwin menetap di Langkawi. Nama ibu ni adalah Puspalada, anak perempuan Ramachandran. Kesian sekali, selepas 20 tahun kahwin, cuba nak selamatkan perkahwinan, tak boleh menerima. Ini mungkin Bagan Serai kena beri perhatian lah. 20 tahun cuba nak selamatkan Yang Berhormat, tetapi tak dapat diselamatkan. Selepas 20 tahun balik ke pangkuan ibu bapa. Apa yang berlaku sekarang? Kita sedang membantu si ibu ni mendapatkan IPO. Sudah hampir 3 bulan IPO tidak diberi. Polis masih lagi sedang siasat. Sampai statement direkod selepas saya menghantar satu SMS meminta pegawai penyiasat suruh membuat recording statement secepat yang mungkin, dan di bawah tu saya tulis saya adalah MP Kapah. Selepas saya hantar SMS itu, baru panggilan diberikan kepada ibu tersebut. So saya nampak kegagalan pegawai-pegawai polis PDRM untuk memberi keutamaan kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita yang teraniaya dalam kes domestik sebegini. Tanpa memberi pandangan kepada isu-isu sebegini, tanpa memberi perhatian khusus kepada realiti dan isu praktikal sebegini, just membawa satu hukuman yang berat, meluluskan satu rang undang-undang di sini bukan jalan yang terbaik untuk perhatian menteri yang prihatin, menteri yang saya sanjungi, menteri undang-undang kita. Sila beri perhatian kepada isu yang saya tekankan tadi. Saya juga menerima baik cadangan Yang Berhormat Masjid Tanah tadi. Ini kena mengena dengan Seksyen 375B Fasa 19, hukuman sebat tidak dimasukkan ke dalam kesalahan baru ini. Persoalannya ialah sama seperti tadi, kenapa hukuman sebat tidak termasuk dalam kesalahan rogol secara kumpulan, barisan perogol tadi? Ha, itu penting. Ha, yang dipertua, barisan perogol menggunakan Seksyen Gang Rape ni perlu diberi hukuman yang berat. Nah, apa salahnya? Tak ada bantahan, so saya boleh teruskan. So barisan perogol ini, barisan perogol ini, saya ulang lagi sekali dan saya tekankan sekali lagi, barisan perogol ini boleh dikenakan hukuman penjara bagi tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak melebihi daripada 30 tahun, termasuk sebatan. Ha, itu yang perlu dimasukkan. Ha, ini boleh kita duduk bersama-sama berkaji dan kita boleh datang dengan satu rang undang-undang yang terbaik. Ya, Gulung. Saya nak tekankan yang terakhir, Tuan Speaker, Fasal 11. Ini kena mengenai dengan Seksyen 203A sub 1 dan sub 2, kena mengenai dengan disclosure of information. Kita selitkan, kita nampak ada penyelitan perkataan discloses any information or matter. Saya rasa yang ini tidak serasi dengan konsep transformasi yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri. Adakah ini percubaan Kerajaan Barisan Nasional untuk menghapuskan konsep transparansi dalam pentadbiran mereka? Transparansi ini penting. Kita nak lawan, nak menangani isu rasuah. Kita nak membawa konsep good governance. Tetapi macam mana nak bawa konsep good governance, macam mana nak memerangi isu rasuah yang sedang berleluasa, kalau kita masukkan fasal 11 sebegini yang membuka ruang untuk ramai yang tak boleh datang untuk menegakkan keadilan. So saya rasa yang ini pun perlu diberi penekanan. Akhir sekali, nasihat anak muda Kapah kepada Menteri, sila tarik balik rang undang-undang ini dan saya bersedia duduk bersama dengan Menteri. Kita bersama-sama memikirkan rang undang-undang yang terbaik dengan klausa-klausa yang terbaik demi masa depan negara dan anak-anak muda dalam negara ini. Terima kasih Yang Dipertua, salam reformasi. Ya, sila Bayan Baru.